Good morning guys, selamat pagi, salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Welcome back to my channel, Solo Outdoors. So kali ini kita akan buat kelainan sedikit. Kebiasaannya kita akan buat video berkenaan dengan motovlog. Saya buat kerja-kerja GrabFood and a little bit of sharing on my camping. Tapi kali ini kita akan buat video memasak lah pula. Okey, pagi-pagi yang sendu ni dah tak tahu nak buat apa, nak keluar sarapan pun agak malas. So pagi ni kita ada nasi lebih sedikit dan sedikit bahan di dalam peti ais. Jadi pagi ini kita akan memasak nasi goreng sausage, ya, nasi goreng sausage versi orang bujang lah. Kita guna pakai apa sahaja, apa ni, bahan-bahan yang ada di dalam peti ais. Okey, kita teruskan dengan bahan-bahannya. Okey, bahan-bahannya guys agak mudah, agak simple. So of course yang pertama kita perlukan sausage, non halal ya. Non halal sausage. So kalau anda nak gunakan bahan lain, sausage daging ataupun ayam, tidak masalah. Kita gunakan sedikit ikan bilis untuk menaikkan aroma. Kita gunakan sedikit kacang hijau, cili, bawang merah dan bawang putih. Very simple, simple ingredient. Yang ni untuk seorang makan lah, seorang ataupun dua orang makan. Dan of course kita perlukan lada dan tiga rasa, Maggi tiga rasa cukup. Okey, kita teruskan dengan memasak. Okey guys, yang pertama kita hidupkan api. Hidupkan api dan kita akan panaskan minyak. Okey guys, kita akan gunakan nasi ini ya. Nasi sejuk semalam, lebihan nasi semalam. Kita akan goreng dia, goyang-goyang dia. Okey. Goyang-goyang. Okey. Kita panaskan minyak. Lepas tu kita goreng ikan bilis kita dulu. Kita goreng ikan bilis dulu sehingga garing. Goreng sehingga garing, jangan sampai hanguslah pula ya tuan-tuan. Kita goreng sehingga garing. Okay, looks good, and then kita tolak ke tepi dulu. Tolak ke tepi. And kita masukkan bawang merah dan bawang putih. Ada satu bahan yang saya lupa tuan-tuan, kita kena guna satu biji telur. Ikut selera tuan-tuan lah. Nak pakai dua biji pun boleh. Kita masukkan sausage. Kuatkan api sedikit. Dan kita masukkan cili dan bawang kacang panjang yang telah pun dihiris halus. Okey, selepas tu bolehlah kita masukkan nasi. Ini untuk seorang makan ya, tuan-tuan. Okey, cukup. Ini kita besarkan api sedikit dan kita goreng.
ke, kita kecilkan api, masukkan lada secukup rasa. Dan masukkan maggi 3 rasa secukup rasa juga. Besarkan api dan kita goreng. Masakan ini amat mudah ya perempuan. Perempuan, abang-abang, adik-adik kan. Kalau nak disediakan untuk anak-anak ataupun untuk ahli keluarga kan? Kalau ada nasi lebih tu, kita buat macam ni. Amat mudah. Kita goyang-goyang sehingga sebati dengan api yang kuat. Ini api yang kuat boleh menaikkan aroma, bau yang harum untuk nasi goreng. Okey, dah siap guys. Okey, masakan nasi goreng sausage versi bujang telah pun siap. Inilah dia hasil dia. Jom kita hidangkan. Okey, tuan-tuan dan perempuan, abang-abang, kakak-kakak, itulah dia tadi perkongsian saya sedikit bagaimana cara untuk memasak nasi goreng sausage. So, inilah hasil dia tuan-tuan. Resepi yang agak mudah, yang agak cepat untuk disediakan untuk sarapan pagi ataupun untuk bila-bila masa time anda kelaparan. Ini adalah satu cara untuk memadam kelaparan. And kepada abang-abang yang bujang di sana dan kat luar tu yang nak menyediakan masakan yang simple dan mudah pada masa yang sama, lazat itu yang paling penting. So tuan-tuan, inilah dia nasi goreng sausage versi bujang. Bye, kita jumpa lagi.